Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebaikan, dan tetap bahagia tentunya. Semoga Anda semua, termasuk saya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bertemu kembali di Anwar Channel. Di sini saya akan menyampaikan tips dan tata cara menanam anggrek botol ke dalam pot. Oke, kita simak video berikut ini. Oke, langsung saja, di sini sudah tersedia bahan-bahannya, mulai dari ember yang sudah kita isi air dengan air sumur ini, kemudian ada kertas HVS yang sudah tidak terpakai ini ya. Kemudian anggrek dalam botol, sama ada baskom kecil, dan ada kawat, itu kawat ya, sudah saya lengkung bagian ujungnya. Kemudian ada medianya, media ini moss putih, moss, sama fungisida merek Topsin M. Oke, sebelum kita mulai, perlu diketahui anggrek dalam botol itu nutrisinya itu kan diambilkan dari akar yang sudah ada di dalam botol tersebut. Jadi bisa dibilang anggrek ini sedikit manja ya, karena nutrisinya itu sudah tercukupi dari akar yang ada di dalam botol. Dan perlu diketahui juga, anggrek kalau sudah dikeluarkan dari dalam botol ini, dia akan berusaha untuk beradaptasi dan mereka akan berjuang sendiri membuat makanannya atau melakukan fotosintesis, sehingga nanti bibitnya itu biasanya mereka ada yang stres. Jadi karena perbedaan itu, jadi dia harus adaptasi, kemudian dia harus berjuang melakukan fotosintesis, biasanya ada yang stres. Oke, agar tidak stres bagaimana, kita simak berikut ini selanjutnya. Dan ini nanti akan menjadi tips atau cara-cara menanam, mengeluarkan anggrek dalam botol, kemudian menanam ke dalam potnya. Oke, langsung saja kita simak. Pertama, kita siapkan dulu airnya, air dalam ember ya. Nanti ini anggrek dalam botol ini kita isi penuh dengan air, kemudian kita keluarkan menggunakan kawat yang sudah saya bengkokkan. Setelah kita keluarkan, kita masukkan ke dalam air ini, kita cuci bersih. Lalu setelah kita cuci bersih, kita rendam ke dalam larutan fungisida yang akan kita siapkan nanti. Jadi ini baskomnya ini gunanya untuk menyiapkan larutan fungisida untuk merendam anggrek dalam botol. Selama kurang lebih 15 menit, kemudian kita tiriskan, kita angin-anginkan, kita taruh di atas kertas ini. Oke, saya langsung saja kita praktekkan. Bisa disimak videonya. Salam sehat dan tetap bahagia. Kita bisa sampai ini.
tangan seperti itu sampai bersih. Nanti kita lakukan perendaman setelah bersih. Oke, setelah bersih kita lakukan perendaman dalam larutan fungisida. Ini sudah saya siapkan airnya dalam baskom. Ini fungisidanya kita ambil beberapa aja. Ini fungisidanya banyak enggak apa-apa. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan bibitnya ke dalam air rendaman. Ya, masukkan aja, direndam kurang lebih sekitar 15 menit perendaman. Kita tunggu selama kurang lebih 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita tiriskan di atas kertas ini. Kertas koran juga bisa. Oke. Sama ini fungisida untuk mensterilkan medianya. Oke, setelah kurang lebih 15 menit, kemudian kita tiriskan seperti ini di atas kertas. Lalu kita tunggu sampai dia kering. Tapi untuk mempercepat saja, ini saya langsung praktekkan untuk menanamnya dalam pot. Ini saya memakai air dalam mineral berupa yang gelasan. Ini kita masukkan saja media tanamnya yang paling bawah, itu arang ya. Ini kita arang, kita masukkan paling bawah seperti ini, kurang lebih 1/3. Lalu kita siapkan media berikutnya, itu moss yang sudah kita rendam tadi, yang sudah kita keringkan. Nah, kita langsung tempelkan saja di atas mouse ini seperti ini. Kalau bisa sampai terbungkus ini akarnya semuanya. Ini terbungkus semua kayak gini. Lalu kita masukkan dalam pot. Nah, setelah ditanam ini jangan sampai kena matahari secara langsung. Jadi kita simpan dulu di tempat yang teduh, yang tidak kena banyak matahari, dan lakukan penyiraman ini sekitar 2 hari sekali. Dan jangan memakai pupuk dalam waktu 1 minggu selama penyiraman tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk tips tata cara menanam anggrek dalam botol. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan melakukan like, komen, dan serta subscribe.
video ini. Dan jika ini bermanfaat, bisa di-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.